Farah, bangun sayang. Udah pagi nih, kan kamu harus sekolah. Iya, Ma. Ya sudah, Mama tunggu di bawah ya. Iya. Siap deh. Udah siap belum? Ayo sarapan. Iya, Ma. Good morning, Kak Farah. Good morning, anak papa. Morning, Ma. Pa, twins. Ma, Pa, Farah berangkat dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati di jalan ya. Ingat, belajar yang rajin biar papa bangga sama kamu. Oke, Pa. Sorry ya, gue telat jemput lo. Iya, gak apa-apa kok. Ya udah Gi, naik. Ayo jalan. Oke. Ganteng banget sih gue. Ya iyalah, kalau udah ganteng dari sana ya tetap ganteng. Gak ada yang bisa nandingin. Pasti cewek-cewek di sana bakal terpesona lihat ketampanan gue. Ma, Chandra berangkat dulu ya. Oh iya sayang, hati-hati ya. Iya ma. Chandra. Ingat ya, jangan bikin ulah lagi di sekolah kamu yang baru ini. Kalau sampai kamu bikin ulah lagi, Papa akan tarik semua fasilitas milik kamu. Iya, Pa. Papa tenang aja. Chandra gak akan bikin masalah lagi. Bagus. Ya udah yuk. Sih lo ngobatin gue, sakit tau gak? Iya, sorry. Makanya lo gak usah banyak gerak, udah tahu gue lagi ngobatin lo. Lagian ya, ngapain sih diobatin segala? Itu kan cuma kegores dikit doang, masih gedean juga upil lo. Dasar anak manja. Ih, suka-suka gue, lagian ini salah lo juga kan? Udah, gak usah berantem, udah siap nih. Wih,
Terima kasih, jadi sayang deh sama lo. Najis. Yuk, yuk, cepetan. Ada siswa baru. Mereka pada kemana sih? Kok lari-larian gitu? Gak tahu juga, tapi kayaknya mereka mengarah parkiran deh. Daripada penasaran, gimana kalau kita cek aja? Yuk, gas! Ya ampun, tuh cowok ganteng banget. Calon pacar idaman banget. Perfect banget tuh cowok. Mau dong jadi pacar abang. Jadi kamu anak baru itu? Pasti dia itu anak orang kaya. Dia harus jadi pacar gue. Sudah kuduga. Sumpah, cakep benar tuh cowok, gila, gila. Kayaknya dia anak baru deh di sini. Soalnya gue belum pernah lihat sebelumnya. Kalau dia benar anak baru di sini, fix dia jadi incaran cewek-cewek di sekolah ini. Iya, cewek-cewek di sini, tapi gue enggak. Iya, gue juga biasa aja. Udah, ayo kita kembali ke kelas. Gue kira tadi apaan? Yuk, Far, tinggalin aja. Jangan. Ya udah, buruan. Andre, itu cowok ganteng banget, sumpah. Pokoknya, dia harus jadi milik gue, gimana pun caranya. Kenapa dia bisa sekolah di sini? Ayo, perkenalkan diri kamu, nak. Iya, Bu. Hai semua, perkenalkan, namaku Chandra. Panggil aja Andra, salam kenal. Oke, silakan duduk, cari bangku yang kosong ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, kita lanjut pelajaran kita yang kemarin. Iya, Bu. Woi, kenapa? Mau kemana lo? Ke kantin. Oh, ke kantin. Kenalin, gue Arjuna Pratama. Lo bisa panggil gue Arjun. Gue Alfano, panggil aja Al. Oh, gue Chandra. Kalian biasa panggil gue Andra. Ngomong-ngomong, kayaknya tadi semua siswa di sini tergila-gila sama lo. Jelas lah, gue kan ganteng. Pastilah semua siswa di sini tergila-gila sama gue. Nah, pas banget. Gimana kalau lo gabung sama geng kami? Geng apaan? Kami berdua punya geng, kayak perkumpulan gitu. Nama gengnya itu Mafios. Geng kami butuh member. Tapi nggak butuh-butuh amat sih. Cuman buat ngeramein aja. Gimana, lo mau gabung nggak? Boleh juga. Okelah, gue gabung sama geng kalian. Oh, oke. Sekarang lo resmi jadi anggota Mafios. Arah, gimana rasanya berdekatan bangku sama anak baru yang ganteng itu? Halah, si Nessa mah kalau soal cowok ganteng selalu juara. Far, coba dong jelasin gimana rasanya. Pasti lo seneng kan? Enggak, biasa aja. Ih, kok biasa aja sih? Kalau gue jadi lo, gue pasti seneng banget. Enggak kebayang. Ndra, gue mau ngomong.
Woi, lagi ngeliatin apaan lo? Gue lagi ngeliatin cewek yang ada di pojokan sana. Oh, maksud lo si Farah? Iya, kayaknya. Dia itu cantik banget. Dia emang cantik, tapi sayang. Sayang kenapa? Dia dingin sama semua cowok. Maka dari itu, dia mendapatkan julukan cool girl di sekolah ini. Oh, gitu. Bukan hanya itu saja, dia juga anak pemilik dari sekolah ini. Jadi lo jangan macam-macam deh sama dia. Semoga aja tahun ini tim kita lagi yang ditunjuk sebagai perwakilan di lomba tahunan. Itu gak akan terjadi. Iya, benar, itu gak akan terjadi. Karena tahun ini tim kita lagi yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk lomba tahunan nanti. Iya kah? Tapi bukannya tim lo itu ya yang selalu kalah dibandingkan tim kami? Iya, maka dari itu tim kita lagi yang akan ditunjuk sebagai perwakilan di lomba nanti. Heh, lo jangan sombong ya Karin, dasar anak yang gak diinginkan. Apa lo bilang? Lo itu anak yang gak diinginkan Karin, makanya lo gak punya ibu. Karena ibu lo itu gak butuh anak kayak lo. Heh, kalau lo gak tahu kejadian yang sebenarnya, mending lo diam deh dan jangan asal bicara yang bukan-bukan. Gue gak asal bicara, Karin. Tapi ini fakta. Kalau lo itu anak yang gak diinginkan. Tahu apa? Karin, soal udah. Keluarga gue. Udah ya, gak usah diperpanjang. Kalian bertiga, mending kalian pergi deh dari sini. Dan kami akan buktikan kalau tim kami yang akan dipilih sebagai wakil di lomba tahunan nanti. Oke, kita lihat aja nanti. Ayo guys. Bi Ana. Eh, iya Non, ada apa? Papa udah pulang, Bi. Belum, Non. Kayaknya sih Tuan agak lambat pulangnya, Non. Ada kerjaan tambahan katanya. Fanny sayang, sampai kapan kamu harus berbaring seperti ini terus? Kamu tahu, sekarang putri kita sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis cantik dan mirip banget sama kamu. Sayang, aku mohon, tolong kamu segera bangun. Aku dan putri kita membutuhkan kamu. Fanny sayang, aku pulang dulu ya. Besok aku kesini lagi. Apa lo bilang?
lo itu anak yang gak diinginkan, Karin. Makanya lo gak punya ibu. Karena ibu lo itu gak butuh anak kayak lo. Loh, kok ngelamun? Gak makan kamu? Makan kok ya. Tapi sebelum itu, Karin pengen tanya sesuatu ke ayah. Boleh sayang, mau tanya apa emangnya? Ya, sebenarnya ibu kemana sih? Dia masih hidup atau enggak ya? Kenapa kamu tiba-tiba tanya soal ibu kamu? Karena Karin capek ya, dikatain aneh yang gak diinginkan sama teman sekolah. Apa sudah saatnya ya aku beritahu Karin soal mamanya? Aku gak mau dia terus berpikir jika dia bukan anak yang gak diinginkan. Ya, kok diam ya? Jawab, mama masih hidup atau enggak? Iya, ayah jawab yang sebenarnya sama kamu. Mama kamu sebenarnya masih hidup. Gelap banget sih, tapi aman deh kayaknya. Apa? Ngapain kalian? Anu pa? Hah? Ini? Ternyata kamu Andra. Iyalah, ini Andra mah. Kaget ya? Sama kok, Andra juga kaget. Jadi jangan marah ya ma. Kamu ini ya, pulang sekolah bukannya pulang ganti baju dulu. Ini malah keluyuran. Mana masuk rumah diam-diam lagi. Untung aja kamu gak kena pukul sama mama karena ngira kamu itu maling. Hah, diomelin lagi. Mah, itu koper siapa? Oh iya, mama sampai lupa ngasih tahu kamu. Sebenarnya malam ini papa sama mama kamu mau keluar negeri karena mendadak ada urusan pekerjaan di sana. Lah, terus Andra gimana dong, Pa? Ma, kan ada ibu Nul yang nemenin kamu di sini. Iya, Den, ada aku kok yang nemenin kamu. Lagian, papa sama mama kamu cuma sebentar kok di sana. Ya udah deh. Tapi janji ya, kalian jangan lama-lama di sana. Iya. Jadi malam ini mama sama papa bakal jadi keluar negeri. Iya sayang, ini kan buat karir papa kamu juga. Tenang aja, ada Bituti kok yang nemenin kalian di sini. Jadi kalian gak usah takut ya. Ya udah deh mah, tapi kalian jangan lama-lama ya di sana. Kalau gitu kami jalan dulu ya sayang. Jaga diri kamu baik-baik ya. Chandra, kamu harus ingat ya, jangan bikin ulah lagi selama kami masih di luar negeri. Iya, Pa. Papa tenang aja. Yes! Yuhuy! Gue bebas, coy! Kamu anak baru itu kan? Iya pak. Kenapa kamu bisa sampai terlambat begini? Soalnya tadi saya kesiangan pak. Kenapa kamu bisa sampai kesiangan? Aduh, bapak ini kayak polisi lagi interogasi aja. Saya capek nih pak, mau duduk. Diam, kurang ajar sekali kamu. Kamu saya hukum lari keliling lapangan selama 10 kali. Tapi pak. Sudah, jangan membantah atau hukumannya mau saya tambah lagi. Kuat, ganteng banget. Pokoknya, gue harus dapetin perhatiannya dia. Tapi, gimana caranya ya? Aha. Mau ngapain ya? Gak tahu. Lo lihat aja sendiri. Yang benar pemanasannya. Takutnya kalian cedera pas lagi lari nanti.
Hah? Minuman saya itu? Balikin. Beli yang baru aja, Pak. Ih, dasar murid kurang ajar. Awas aja ya kamu. Bapak kurangin nilai olahraga kamu. Hah? Mau apa lo manggil-manggil gua? Gak ada apa-apa kok. Cuma mau ngasih ini aja. Lo pasti haus kan habis dihukum. Oh, thanks ya. Oke, sama-sama. Yaudah, gue ke kelas dulu ya. Sip. Gue yakin 100% gue pasti bisa dapetin lo. Tunggu aja nanti, lo bakal jadi milik gue. Ketinggian, Andrit. Idih, lo kali ya lompatnya kurang tinggi. Woi, minuman gua anjrit. Sorry, gua yang gak sengaja. Allah. Ra, kenapa? Gimana? Enak gak dihukum sama Pak Tiro? Enak. What? Lo bilang enak dihukum sama Pak Guru? Iya, lagian gua udah biasa begini. Yuk ke kantin, gue udah lapar nih. Kuilah. Ternyata pizza telur enak juga ya. Baru tahu gue kalau seenak ini. Gue bilang juga apa, enak kan? Ya iyalah, enak. Makanya cobain dulu. Ahem, boleh gabung gak? Loh, kok pada diem? Boleh gak nih? Boleh kan, Farah? Dih, apaan sih? Boleh, silahkan. Thank you. Kok lo diem sih? Buset, Dani cewek. Dingin banget. Farah, itu lagi diajakin ngomong sama Chandra. Gimana sih lo? Oh, bicara sama gue. Iya. Ada apa? Lo gak penasaran gitu, kenapa gue bisa pindah ke sekolah ini? Gak. Pulang sekolah, mau kemana? Rumah. Lo itu istimewa, Farah. Lo bikin jantung gue berdetak gak karuan. Semakin lo cuek sama gue, semakin gue suka sama lo. Karena lo itu beda di mata gue. Duluan ya, Nes. Bye. Oke, bye-bye. Eh, kok jatuh sih? Nih, gua ambilin. Raka? Makasih ya, udah ngambilin. Iya, sama-sama. Oh iya, lo balik sama siapa? Para! Pulang. Gua balik sama dia. Duluan ya. Bye. Lo ambil mobil aja dulu. Gue tunggu di sini, oke? Oke, Far. Hey, lo mau pulang bareng enggak sama gue? Sorry, gue pulang bareng Karin. Duluan. Yang sabar, bro. Ini ujian buat lo. Diem lo, lo gak diajak. Itu kan temannya Farah. Ini supir gue mana sih? Lama banget. Hai, temannya Farah. Heh. Gue punya nama kali. Ya kan gue gak tahu nama lo siapa. Nama gue Nesa. Oh iya, ada apa lo manggil gue? Gue mau ngomong sesuatu ke lo.
Sekarang kita sama.